benar-benar di sini jalurnya hampir semuanya dicor lur, jadi kayak gang tuh. Nih kalau di hot mic tipis-tipis pasti lebih keren. Ini jalur muter atau ke pemakaman atau kemana, coba kita ikutin. Tapi kayaknya masih lumayan baru nih, belum terlalu lama mungkin. Keren banget view-nya nih kalau apa di sana Gunung Slamet-nya lagi kelihatan, keren banget view dari sini nih. Oh ternyata tembusnya Gili Sawah ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur lan kanca petir. Kembali lagi di channel kami seputar Purbalingga. Sore ini saya sedang ada di Desa Cilapar, Kecamatan Kaligunung Lur, sesuai request, dan saya sedang ada di pertigaan nih. Ini sore ini cuaca lumayan mendung, itu lampu jalan sudah nyala dan kita coba keliling di sekitar Cilapar Lur. Oke langsung aja kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di samping kanan kita ada Masjid Jami Baitul Salam dan ada lagi PAUD KB. Ini di sebelah kiri ada gang apa enggak nih? Kita coba belok lewat jembatan ini dulu. Jembatan Cilapar nih. TPU Desa Cilapar, Kaliwadas, TPU Kaliwadas. Yoi. Oh, itu ada gang ternyata. Coba kita cari gang lur. Cari gang di sekitaran Desa Cilapar. Ini kalau lurus ke sana kemungkinan ke arah Desa Sempur dan kita belok ke gang sebelah kanan ini. Ini gangnya gang bekas cor-coran nih, tapi udah lumayan rusak. Itu buntu apa enggak ya? Oh, apa? Kayaknya saya dulu pernah lewat sini nih. Dulu saya punya teman di sini penyiar radio nih. Oh, rumahnya itu kayaknya tuh. Yang temboknya merah. Nih, rumah masih ada suket-suketnya di depan lur, keren. Suasana pedesaan di Desa Cilapar. Nah ini bagus lagi jalurnya. Buat yang request Cilapar nih, rumah kalian kompleks ini apa? Bukan lur. Ini Cilapar apa nih? Itu buntu apa enggak ya? Atau ke pemakaman? Coba kita lewat sana. Enggak pak. Enggak pak. Kemungkinan ini jalur ke sawah apa ya lur? Atau jalur tembusan ke desa lain bisa jadi. Oh tapi ini keren masihnya nih kalau apa di sana Gunung Slamet-nya lagi kelihatan, keren banget view dari sini nih. Oh ternyata tembusnya Gili Sawah ini, tapi Gili Sawah ikut mana kurang paham, Sempur apa bukan ya. Coba kita putar balik dulu, keren banget view kalau buat sore-sore juguran di sini nongkrong itu nongkrong nangana teplok kayak aduh. Coba kita putar balik lagi di area Desa Cilapar nih. Ini empang Blumbang, keren banget yang lur, asik banget suasana di Desa Cilapar. Ini jalur buat pick up, bisa buat kendaraan roda 4 mobil. Kita putar balik. Di sini kita coba ambil ke kiri. Yoi. Aktivitas sore hari di sini warganya lumayan jarang yang beraktivitas di luar nih, juguran atau gelaha-gelehe sama tetangga. Ini masih mungkin ada yang belum pulang kerja atau lagi istirahat, udah seharian kerja di luar rumah. Oke. Kayaknya ini lebih enak kalau mungkin jalurnya di hot mic tipis-tipis, jadi lebih gemleser. Wah. Keren banget nih.
rumah yang di sekitar sini, bangun tidur pagi-pagi lihat view keren banget area Gunung Slamet. Dan ini ada banyak pohon kelapa di sebelah kiri kita. Yoi, nih keren banget. Itu ada gang apa enggak ya? Mau ke rumah. Itu ada pos kamling, pos 1 RT 7 RW 2 Desa Cilapar. Eh, ini ke kanan buntu apa enggak ya? Bro, yang mana buntu ya? Bisa lewat apa ora? Buntu. Ke sini bisa. Oh iya. Makasih ya. Oke, kita putar ke sini. Ini jalurnya lumayan sempit kalau di sini nih. Di sini menemui pertigaan, kita ambil kanan. Kalau ambil kiri ke gili sawah lagi yang tadi. Tuh. Ini kita coba ke area pemukiman warga di sini, Desa Cilapar. Gua bak. Ini ada masjid apa nih? Masjid Jamaah Musul Al Hidayah. Ini buntu apa enggak ya? Jadi di sini mayoritas jalannya jalur-jalur cor atau jalur kayak gang kayak gini nih. Cuma ada pada rusak. Oh, ini buntu ya? Oh, ini buntu lur. Ternyata ini buntu, kita harus putar balik lagi. Ini di sini banyak banget pohon kelapa lur. Nih, pohon kelapa tinggi-tinggi. Berarti dikarenakan ini udah buntu, kita keluar dari area sini ke jalan yang gili sawah tadi. Ini jalurnya, aduh, udah pada merudul ini. Kita ambil ke sini lur, ke kiri, lurus bu. Oke lur, kita ikutin lagi jalurnya. Di sini ada perempatan kecil. Nih gili sawah yang tadi dari sana. Terus ini jembatan apa nih? Kita coba ambil kanan ini. Ini masih ke arah gili sawah lagi atau pemukiman? Coba kita lihat lur. Ini bruknya meledos apa lur? Nih jembatannya kayaknya meledos. Oh, itu gili ke sawah, gili sawah dan jalannya rusak. Kayaknya kita putar balik aja lur, biar lebih enak. Ini nih, ini kayaknya meledos, ambles nih. Jembatan Sungai Ranu, Kali Ranu guys, sing cokan mau mancing. Oke. Kita ambil ke kanan di situ, pertigaan depan, perempatan kecil. Rabat Beton Desa Cilapar Kecamatan Kaligondang. Oke, di sini kita lurus terus. Nanti tembusnya di mana? Coba kita lihat bareng-bareng lur. Kalau di jalan ini saya baru pernah lewat kayaknya. Intinya asik banget suasana sore hari ini, Pak. Suasana sore hari di sini. Buat yang tahu, Desa Cilapar terkenal dengan apanya lur? Misal UMKM-nya atau makanan khasnya atau apa? Ini di depan aja Masjid Al Barokah, itu ada gang. Desa Cilapar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga. Itu ada apa itu? Pasar atau apa ini? Naik. Di sini kita coba ambil kanan. Benar-benar di sini jalurnya hampir semuanya dicor lur. Jadi kayak gang.
Nih, kalau di hot mic tipis-tipis pasti lebih keren. Ini jalur muter atau ke pemakaman atau kemana, coba kita ikutin. Tapi kayaknya masih lumayan baru nih, belum terlalu lama mungkin. Oke, bisa muat buat mobil ini gangnya. Wah, itu ada sapi. Oh, muter tokain lur. Yoi. Nah, ternyata cuma muter. Berarti di sini kita ambil kanan, kalau ambil kiri ke arah yang tadi. Nyaming, bro. Jalannya benar-benar rusak nih. Oh, bro. Rusak banget jalurnya. Nyamping, bro, nyamping. Oke. Tuh di depan ada hot mic tipis-tipis tuh. Kalau lewat jalur kayak gini, kalau bannya udah tipis kayak papir, kemungkinan besar bocor. Jadi bannya jangan sampai tipis, jangan sampai gundul-gundul pacul, lur. Nah, ini ada polisi tidur atau teranggul. Yoi. Ini ada bakul apa ini? Cireng, bakul cireng ternyata, lur. Nih, rumahnya di sini, lihat pemandangan langsung ke sawah. Luar biasa, masya Allah. Asik banget pasti, lur. Ini kiri sawah tembusnya kemana, nggak tahu nih. Kita ikutin lagi. Bro, adus. Bisa disurung? Adus. Di sini kita coba ambil kanan, lur. Ini masih cilapar apa ngelur? Buat yang tahu, mohon dikasih tahu di kolom komentar. Masih ada teranggul ini. Ini saya bu. Ini jalurnya asik nih, rumah estetik keren banget, lur. Yoi. Kayaknya ini masih cilapar ya, lur, kalau nggak salah ya. Ini kayaknya cuma jalur muter nih. Bapak. Oke. Ini di samping kiri kita ada musola. Coba kita ambil kanan ya, lur. Halo. Ini buntu ya. Ternyata buntu, lur. Ternyata buntu. Kita harus putar balik. Ya, ini ada musola Al-Hasafat. Bu. Ternyata butuh kita harus putar balik lewat sana, lur. Oke. Okay. Nah, ketemu bocil-bocil ini lagi ternyata. Kita harus keluar dari area sini. Bisa harus, bro. Aduh. Ini oh, ini ke sana, jalur area jalan ke sawah ini. Kita harus putar balik lagi ini berarti nih. Oke, jadi seperti itu kurang lebih ya teman-teman. Ini kita udah di Desa Cilapar. Buat yang request ini, saya udah penuhin request kamu. Dan Dek Wak. Dan buat teman-teman yang mau request, boleh banget request. Boleh banget request, terus bisa komen di kolom komentar ya. Mau request desa apa yang pengen kita explore bareng dan kan kita lihat bareng, lur. Jadi untuk hari ini sampai di sini dulu, lur. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.